ini gue lagi ke kantor Gojek, tapi kayaknya kasusnya banyak dan ini ada modus baru nih. Ini kita langsung ngobrol sama korbannya. Bang, kejadiannya gimana bang? Kejadiannya dari dapet, awal. Dapat order. Ah. Iya. Nah, dari itu saya beliin itu GoFood-nya kan. Pas saya beliin, udah saya pick up, itu tiba-tiba ada chattingan gitu, dia minta transfer pulsa 100 transfer GoPay 150.000 gitu kan. Nah, karena itu udah GoResto, jadinya kan GoPay saya udah kepake tuh di GoResto-nya. Jadinya saya enggak punya saldo. Nah, dia chattingin sampai berapa kali gitu, "Pak, gitu kan. Nah, enggak saya jawab. Nah, terakhir dia bilang, "Jawab dong," katanya kan. Tulisannya cuma jawab doang sih. Dijawab dong. Nah, itu baru saya jawab. Uang saya udah apa? GoPay saya udah buat GoResto, jadinya nggak ada saldo, saya bilang gitu. Udah, saya anterin ke pelanggannya. Di pelanggannya juga ngasih apa namanya tagihan sesuai tagihannya. Jadi tagihannya kan 59.500, dia ngasih uang 60.000. Udah itu aja, nggak ada lagi. Dia juga nggak nanyain soal GoPay-nya dan lain-lain. Dia juga nggak gitu. Nah, udah gitu. Udah, saya selesaiin, saya pergi kan, pergi, terus saya dapat orderan lagi, saya anterin lagi, terus habis itu lama nggak nongol orderan, terus nongol orderan lagi, saya anterin lagi. Nah, orderan yang ketiga, setelah saya anterin, itu saya nggak bisa login lagi. Akun ketarik ya bang ya? Bukan akun ketarik, tapi... statusnya itu akun saya diblokir, nomor saya tidak terdaftar di Gojek. Berarti dia bisa ngambil nomornya abang tanpa minta KTP dan lain-lain ya? Oh bukan, bukan. Jadi kalau itu kayaknya sih yang blokir itu dari Gojeknya, pihak Gojek kayaknya. Karena akhirnya saya cari tahu kira-kira customer yang mana yang menyebabkan akun saya itu diblokir. Saya ini saya urut gitu, Kak, pelanggan mana aja gitu. Nah, ketemulah itu pelanggan yang itu, yang GoFood yang minta minta dikirim GoPay. Nah, itu saya coba hubungi ke sana karena saya tahu rumahnya kan. Saya coba ke sana, ternyata benar ceritanya seperti itu. Jadi si customer itu ditelepon pada saat orderan itu customer itu ditelepon, ngakunya dari Gojek, terus dia minta verifikasi akun customer dan minta ditransfer, katanya ditransfer pulsa apa-apa, nggak tahu lah gitu kan. Customernya ngelapor nggak? Nah, habis itu customernya lapor ke Gojek. Oh, berarti jadi situ kesuspend gara-gara kan konsumen ngelapor. Begitu bang. Oke, berarti jadi di bloknya karena customer itu lapor ke Gojek kayaknya. Oke. Jadi okay, disangkanya saya yang menipu, padahal saya nggak nelpon sama sekali pada saat itu. Jadi kalau yang ini kasusnya ngakalin GoPay-nya konsumen, tapi ya memang nggak jauh beda sih ya. Ya kalau di BSD udah berapa kali kejadian bang? Tadi katanya di BSD sempat kejadian bang. Kalau yang saya tahu saya orang ketiga. Tapi korban yang lain nggak ketahuan ya bang? Sama kasusnya hampir sama kayak gitu. Yang beda tongkrongan kan nggak tahu bang? Kebetulan deket-deket. Oh, okay. Yang kena itu kebetulan deket-deket. Berarti pas apes. Yang pertama itu namanya kalau nama aslinya siapa, cuma panggilannya Cakel itu. Itu kalau dia sampai kena GoPay-nya sampai hilang 400.000 kalau nggak salah dia. Berarti yang dia suruh ngisi, oke, dia suruh ngisiin GoPay dari driver, habis itu akun konsumennya ditarik ya bang ya. Terus nah, kemungkinan modusnya dia ngambil GoPay-nya dari GoPay-nya konsumen, di withdraw ke rekeningnya dia pribadi. Mungkin seperti itu. Saya modusnya paham, mungkin ya, kayak gitu ya. Nah, terus yang kedua itu teman satu kosan saya sendiri. Waduh. Itu yang kedua. Yang ketiga abang? Nah, ketiga saya. Sabar. Sejauh yang saya tahu itu. Oke deh bang, makasih bang. Makanya jadinya saya harus mesti ngurus kesini. Orang gak bisa login sama sekali. Harusnya ada penghasilan jadi gak bisa ngapa-ngapain ya bang. Bener-bener ini. Padahal penghasilan dari Gojek doang ini. Saya jadinya. Itu tadi adalah video dari
interview singkat gue sama driver yang kesuspend. Tapi untuk kasusnya ternyata banyak banget dan modusnya itu ternyata macam-macam, tapi intinya satu, dia cuma mau nyari akun lo, nguras GoPay lo, ada yang sampai habis sampai 2 juta, ada yang cuma ratusan ribu atau puluhan ribu. Jadi gua enggak ngerti gimana si Gojek ini sendiri. Tapi setahu gue Gojek itu adalah perusahaan besar yang gue bilang perusahaan gurita kategorinya, ya mungkin lo bisa searching lah yang dimaksud sama big company atau perusahaan gurita itu seperti apa. Tapi dalam kasus ini tadi hari Sabtu yang katanya tidak terlalu ramai, tapi di DS itu ramai banget. Sayangnya gue gak diizinkan untuk ngambil gambar dan gue patuhi itu karena gue juga mitra, gue hargai. Jadi informasinya juga cukup lengkap, dan sebagai anak ternyata masih boleh diizinkan untuk mendampingi masuk ke dalam karena orang tua gue, ya sorry to say, agak gaptek juga. Jadi ya gue dampingi, gue arahkan, gue kasih tahu sepengalaman gue karena gue sudah lebih lama jadi mitra Gojek dan aplikasi Gojek untuk mau car, mau box ataupun yang lainnya ya 11-12 beda tipis lah ya, familiar. Intinya tadi itu banyak banget, tapi untuk yang kasus yang barusan lo lihat itu adalah kasus pembobolan dua hal. Tapi pembobolan yang dibobol pertama itu adalah dari si akun penumpang. Nah, akun penumpang berhasil dibobol. Nah, gak ngerti gimana caranya dia bisa chatting, ya kan, pakai aplikasi yang sama ke driver. Jadi ada sedikit update info, kemungkinan modelnya bisa dual login, jadi kayak modelnya akun spion. Nah, kalau spion yang dulu gua tahu ada dua macam memang mod Gojek spion ya, itu bisa satu akun dua login, atau yang nyebut spion itu ada yang pakai dua akun, satunya akun fake cuman buat ngincer kalau misalkan lepas dari tuh akun masuknya ke akun originalnya dia. Nah, cuman gua nggak tahu juga gimana, tapi yang jelas prinsipnya kayak sama kayak spion. Jadi dia bisa normal gitu, ngapa-ngapain tuh normal, chatting dan lain-lain, dia minta isi GoPay dan lain-lain dengan harapan adalah pada saat GoPay-nya terisi, konsumen tidak mengaku meminta, nah jatuhnya kerugian di driver. Dan duitnya kemana? So pasti lari ke penipu itu. Jadi tolong buat teman-teman, harap di hati-hati kalau ketemu-ketemu yang model begitu, ya enggak? Jangan sampai terpancing gitu loh untuk input-input kode-kode tidak jelas. Ya, lebih baik kita kehilangan performa daripada kehilangan akun. Dan seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya, ada kemungkinan kok akun Gokar bokap gue tuh gak akan kembali normal. Dengan asumsi gak akan kembali normal tuh, untuk keamanannya belum tentu normal, tapi nantinya coba gue update kalau emang ada info. Info terkait hari ini hasil dari DS. DS tidak menyalahkan, DS hanya mengimbau untuk lebih hati-hati. Akun sudah banding dan sudah diproses lebih kurang 1 atau 2 kali 24 jam harus sudah bisa online. Dan kita tunggu aja. Tapi sih tadi dicoba sampai detik video ini diupload itu memang belum bisa online. Ya, semoga cepat selesai, dan untuk yang ngalamin kasus serupa cepat ke DS, kalau tiba-tiba nggak bisa login, cepat telepon ke customer service biar diblokir akun lo sementara, biar lo nggak makin rugi. Itu. Jadi untuk part ini sekian, gue sudahi dulu. Nanti kalau ada update lagi mengenai kasus si akun ini gimana, apa sudah bisa online atau belum, nanti pasti gue informasiin lagi. Dan gimana cara penanggulangannya dan recovery setelah ini tertanggulangi, karena kan kita perlu preventif ya, biar nggak
bisa dibobol lagi. Karena kemarin tuh kalau bener tebakan gua asumsinya dia pakai spion, berarti harusnya yang di sana, yang di handphone si pelaku itu masih ada akun bokap gua kesangkut di situ. Tapi nggak tahu bener apa enggak. Tapi yang gua yakin sih yang dipakai adalah mod. Jadi ya seperti itulah. Entah disebut hacker-hacker atau hacker, tapi mereka banyak bertebaran. Ya kita harus lebih waspada biar nggak kena sama yang begituan. Sekian dari gua. Gua sambung di next video ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, stay tune terus di channel gua buat update-nya, karena memang lagi banyak banget. Hari ini lebih kurang tadi gua ngitung sih jam 9 jam 10 gua kelar. Itu masih ada sekitar 50-an orang yang kesuspend gara-gara kasus yang sama. Dan akunnya dibajak semua. Hati-hati di jalan, tetap waspada. Salam satu aspal. Gua cabut.